La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubihim yazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi jannatu samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di IFC pertemuan Islamic Family Class, di pertemuan yang kedua. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua di sini termasuk bagian dari umatnya yang akan diberi syafaat di akhir kelak. Sebelum kita mulai, mari kita mulakan forum pagi ini dengan mengucapkan salam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sudah hadir dengan kita kesempatan yang akan memberikan materinya. Jadi sebagai pengantar, mungkin di sini ada yang baru pertama kali bergabung. Nah, ini selamat datang buat teman-teman peserta di Islamic Family Class. Ini mungkin pertemuan yang kedua ya. Jadi kalau teman-teman sudah berakrab ya dengan kajian-kajian di Masjid Kampus atau di channel YouTube-nya, nah, mungkin sudah sering lihat bahwa selama satu tahun belakang kami sudah mengadakan beberapa kelas tentang pembinaan keluarga sakinah ya, di semester yang lalu dan semester yang lalunya lagi. Semester lalu kami sudah mengaji sama Ustaz Tatang membahas kitab apa tadi? Prophetic Parenting selama satu semester. Nah, cuma kalau semester kemarin itu uniknya adalah kita sifatnya akademi, jadi dari awal sampai akhir pesertanya sama ya. Di sini mungkin ada beberapa peserta yang kemarin, nah, misalnya itu mencetak calon ayah yang hebat gitu ya, dengan cara pandang Islam. Nah, tapi untuk semester ini kita akan mencoba apa format yang baru ya, yaitu sifatnya kajian tematik dan juga sifatnya open. Setiap pekan kita akan open pendaftaran. Mungkin kalau ada yang sudah sering ikut kajian profetik tiap Rabu biasanya ya, itu juga kurang lebih seperti itu ya. Jadi apa temanya beragam, pembicaranya juga beragam, tapi nanti silakan teman-teman bisa daftar ya. Nah, jadi nanti kalau ada yang tertarik dengan tema-tema tentang pembinaan keluarga sakinah, nanti silahkan dipantengin terus, karena ini buru-buruan ya. Jadi sampai tadi malam tuh yang daftar sudah berapa? 100 ya, 100 lebih gitu ya. Nah, cuma ini mohon maaf, kapasitasnya memang hanya sekitar 50-60an, jadi kami batasi ya. Nah, sehingga nanti ke depan kalau teman-teman tertarik dengan tema-tema seperti ini, silahkan bisa apa namanya pantengin ya, kira-kira mungkin hari Rabu atau Kamis publikasinya. Nah, nanti silakan bisa dulu daftar gitu. Jadi mungkin kalau ada temannya di sini yang tidak keterima ya, mohon maaf, karena memang seatnya terbatas ya. Jadi memang kita formatnya lebih prefer ke kelas ya, bukan tablik akbar apa namanya yang besar, karena memang ingin pendalaman fokus materi gitu. Nah, dia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik. Kemarin juga topiknya cukup menarik, walaupun juga apa namanya banyak apa perbedaan pendapat atau mungkin apa perspektif dan sebagainya, karena memang kalau dalam psikologi biasa seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan bahas tentang kurang lebih berkaitan dengan psikologi, tapi tetap berkaitan dengan pembinaan keluarga, yaitu konsep kematangan diri dalam Islam gitu, tinjauan aspek psikologi. Nah, kenapa kemudian topik ini penting untuk kita angkat, untuk kami angkat? Karena memang permasalahan tentang kematangan diri ini menjadi satu hal yang sangat kompleks dewasa ini ya. Kita dikatakan matang atau dikatakan dewasa atau harus mandiri itu ketika biasanya sudah lulus kuliah. Kamu udah lulus kuliah nih, berarti harus bisa kerja sendiri. Nah, seandainya kan di atas usia 23, 24, 25 itu baru kemudian harus bisa hidup mandiri gitu ya. Nah, padahal harusnya kan kalau kita lihat apa namanya, mungkin sudah sedari lebih dini lagi bahwa seseorang itu harus sudah bisa menjadi seorang yang dewasa dan matang gitu. Dan lagi kalau kita lihat sekarang ini fenomena yang kami amati ya dari tim Sakinah Akademi Maskan, bahwa rasa-rasanya ya apa namanya kematangan diri seseorang semakin kesini itu semakin melambat ya. Jadi ada yang bilang sekolah itu membuat memperlambat kedewasaan diri seseorang gitu. Rasanya gitu. Bahwa sekolah itu memperlambat kedewasaan diri seseorang gitu ya. Karena harus melalui fase pendidikan yang berjenjang dan sebagainya gitu. Nah, sehingga dari situ kita melihat banyak orang-orang yang sejatinya sudah usia siap menikah atau bahkan sudah usia kepala tiga dan sebagainya, tapi ternyata apa ini ya, tidak melanjut diri sendiri ya. Apa tapi ternyata apa belum bisa mampu untuk kemudian
apa menikah, dan kemudian ada kata-kata yang sering kali orang-orang yang gak mau menikah itu, saya belum selesai dengan dirinya sendiri. Ada orang sering bilang gitu ya, saya belum selesai dengan dirinya sendiri, terus kemudian apa namanya belum siap untuk menanggung hidup orang lain gitu. Nah, ini hal yang sangat unik ya kalau kita lihat fenomena dewasa ini ya. Apalagi kalau kita breakdown ke bawah ya, tentang fase remaja, krisis identitas, dan lain sebagainya. Itu kan juga unik ya. Apa pandangan Islam tentang krisis identitas? Tentang fase remaja ya, kalau masih mencari jati diri. Kalau kita kenal di ilmu psikologi modern, biasanya kita sering diperkenalkan bahwa ya namanya fase remaja, namanya anak-anak ya. Biasalah kritik itu atau dan sebagainya gitu-gitu. Hal yang biasa gitu, fase mencari identitas. Nah ini bagaimana Islam melihat seperti itu? Apakah dalam pendidikan Islam atau kita melihat para sahabat itu, apakah harus melalui fase-fase mencari jati diri seperti itu? Atau ternyata Islam memiliki cara pandang yang lebih apa namanya komprehensif gitu ya? Nah pada kali ini kita sudah ditemani oleh Ustaz Fathan Fantastik atau Ustaz Fathan Riful Ulum yang akan membahas tentang kematangan diri, dan beliau mempakar di bidang ini, di bidang pendidikan dan juga psikologi. Oleh karena itu kepada Ustaz Fathan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Alhamdulillah pada pagi hari ini sahabat sekalian, para ini ada yang sudah nikah belum? Yang sudah nikah kata satu. Oh, karena tadi malam saya ketemu calon peserta acara ini dan kalau khawatir kalau yang datang itu mama sama bapak-bapak. Tapi saya besarkan hatinya, tenang saja. Setahu saya itu kalau di Mas Kamu KM, walaupun acaranya family, itu biasanya yang datang calon family, calon ibu dan bapak rumah tangga. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting di dalam Islam. Cuma untuk memahamkan dan agar kita tidak salah paham, saya mulai dari beberapa pertanyaan tentang Islam. Pertama, kapan Islam sebagai millah, sebagai agama itu ada? Lebih dulu Islam apa lebih dulu psikologi? Saya mau tanya, Nabi Adam AS itu Islam apa enggak? Ada yang kena virus Darwin dan sebagainya mengaku bahwa Nabi Adam agamanya bukan Islam. Coba bayangkan kalau Nabi Adam itu ditanya di kuburnya, anak-anaknya ditanya di kuburnya, ma dinuka, apa agamamu? Itu jawabannya apa? Emang para Nabi itu jawabannya beda-beda? Nah, maka Nabi Adam AS, Nuh AS, Ibrahim AS, semua Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, agamanya apa? Islam. Sebagaimana ketika mereka ditanya siapa Rob mereka, jawabannya juga sama, Allah. Tidak ada Rob selain Allah. Maaf, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, what is psychology? Psikologi kita kenal dari kata psike dan logos. Psike itu jiwa, logos itu ilmu. Kalau Anda perhatikan di dalam Al-Qur'an banyak sekali kata ilmu dan yang semakna dengannya. Ada alim, ada afala ta'lamun dan sebagainya. Artinya satu di antara kata yang sering diulang di dalam kitab suci yang dijamin kebenarannya oleh langsung pencipta alam semesta dan kita semua adalah Al-Qur'an. Dan bahasa ilmu itu bahasa yang sangat penting di dalam Al-Qur'an. Kita ini umat Islam dari zaman Adam sampai akhir zaman itu diperintah untuk berilmu, berilmu, berilmu.
maka manusia paling utama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan untuk meminta ziyadatul ilmi. Kul, katakan ya Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Rob, tambahkan bagiku ilmu. Bukan Rabbi zidni Toyota. Bukan Rabbi zidni istri juga enggak ya. Bukan, tapi Rabbi zidni ilma. Ini lelaki paling utama, manusia paling mulia. Itu diperintah untuk selalu minta tambahan ilmu. So, what is psikologi? Apa itu ilmu jiwa? Ilmu jiwa, siapa bapaknya psikologi? Sering kita lupa bahwa sebelum Freud lahir di muka bumi ini sudah banyak tokoh yang bicara ilmu kejiwaan. Untuk menyebut beberapa yang dekat-dekat, ada Imam Al-Khayyari menulis Kimiatus Sa'adah. Beliau juga menulis tentang Ihya Ulumuddin yang juga bicara tentang jiwa dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menulis banyak buku tentang manusia. Ada gimana judulnya itu ya? Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, tentang anak-anak, dan banyak yang lainnya. Itu baru menyebut dua. Pertanyaannya, bahkan sebelum mereka berdua, mohon maaf, Fred sama Rasulullah itu duluan siapa? Duluan siapa mbak? Yang belajar psikologi? Kenapa psikologi harus dimulai dari Freud? Kenapa nggak boleh dimulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Why? Kenapa? Aneh kan? Kenapa kita nggak mulai dari Nabi Adam Alaihissalam? Bukankah beliau itu psikolog dalam makna sesungguhnya? Bukankah anaknya itu pembar-pembar? Dan bagaimana agar tidak terjadi fiksi dan sebagainya, beliau mengaturnya. Umpamanya loh, kalau betul psikolog adalah orang yang menguasai ilmu jiwa, kenapa harus mengikuti standar yang salah? Oke, ini mohon maaf, ini jadi agak muter-muter ya. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ada kekalahan pemahaman an-naqbah al-ma'rifah di dalam pikiran kita ini, ada penjajahan kesadaran. Jika kita gak sadar, Islam itu dimulai dari zaman pertama. Sampai nanti kita juga gak sadar yang ketiga, mohon maaf. Bapak, mas-mas ini turunannya siapa? Ada yang merasa yakin dirinya turunannya Kera? Masih ada yang terjajah akal sehingga merasa dirinya turunan Kera? Kalau belajar psikologi kita diajari, kata Darwin, Anda manusia, berarti dia juga, dia mengaku bahwa dia turunan Kera. Saya enggak, alhamdulillah. Jadi ketika bumi ini diciptakan, belum ada manusia. Dan kemudian Allah Ta'ala takdirkan Adam alaihissalam berbuat kesalahan untuk diturunkan di bumi. Dan kemudian Adam alaihissalam diperintahkan untuk membangun Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis dengan jarak pembangunan 40 tahun. Itu sudah menarik untuk dibahas. Tetapi kita akan membahas bukan itu ya. Kita akan membahas tentang kematangan. Tetapi sekali lagi sebelum kita bicara kematangan, kita juga harus paham kematangan kita terhadap memahami Islam. Karena dari sini kita mengetahui Islam itu satu milah yang terhubung antar nabi. Terus begitu. Maka ketika Isra Mi'raj ada peristiwa sangat penting untuk menyatakan persatuan umat ini, yaitu ketika Rasulullah turun dari Mi'raj, turun dari langit, beliau turun kembali ke Masjid Al-Aqsa, beliau disambut oleh seluruh nabi dan rasul. Seluruh Nabi dan Rasul Allah perintahkan kumpul di Masjid Al-Aqsa. Jumlahnya ada yang mengatakan 100 ribu lebih. Cukup enggak Masjid Al-Aqsa menampung 100 ribu lebih jamaah? Cukup enggak? Anda akan terkejut bahwa semua pemimpin dunia selalu yang menguasai Masjid Al-Aqsa. Jadi sampai kita ini enggak ngerti tentang Masjid Al-Aqsa, maka Islam belum akan menguasai pemimpin dunia lagi. Harusnya setiap muslim ngerti tentang Masjid Al-Aqsa. Dan itu digambarkan oleh Allah dengan sangat indah dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Tiap hari. Tiap malam Rasulullah membaca surat Al-Isra sebelum tidur. Hadis hasan riwayat
Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Siapa yang mengabarkan ini? Seorang makmah, seorang akhwat namanya Aisyah radhiyallahu anha. Ada apa dengan Al-Isra sampai dibaca Rasulullah tiap malam? Ada Rasulullah tanya-tanya, karena di situ ada tentang kematangan umat. Umat ini akan matang, umat ini akan punya peta yang jelas how to lead the world, gimana memimpin dunia ini kalau kita memetakan dengan baik Al-Isra. Dan surat itu dimulai dari peristiwa yang sangat menakjubkan. Seorang lelaki dibawa oleh Jibril alaihissalam atas perintah Allah Ta'ala menggunakan kendaraan yang super spesial, buruk namanya, yang sangat cepat, yang hari ini tidak ada teknologi transportasi yang bisa mengalahkan kecepatannya. Lebih cepat buruk daripada pesawat penumpang lainnya. Dan kemudian sampai di Masjid Al-Aqsa. Berarti ada hal penting dengan Masjid Al-Aqsa. Kenapa harus mampir ke Masjid Al-Aqsa dulu? Kenapa gak langsung ke langit? Para peneliti termasuk Prof. Abdul Fattah Al-Wa'isi membuktikan bahwa the center of the center of barokah ada di Masjid Al-Aqsa. Padahal doa pernikahan itu barokah. Nyambung. Kalau kamu menghadiri pernikahan, ada yang nikah, doanya bukan selamat ya, moga-moga pernikahannya langgeng. Enggak. Selamat ya, moga-moga anaknya banyak. Doanya itu barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakah. Dan pusatnya, pusat barokah ada di Masjid Al-Aqsa. Nyambung gak ini? Kalau keluar kita orang nikah didoain kayak gini dan pusatnya barokah adalah Masjid Al-Aqsa, berarti ada peta yang sangat nyambung antara keluarga yang beres atau siapapun yang pengen keluarganya beres dengan Masjid Al-Aqsa. Tidak bisa dipisahkan karena jelas-jelas ada kalimat alladzi barakna haulahu. Itu nanti Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Kata Rasulullah Fatah Al-Awaisi, jadi semua orang di belahan bumi manapun ketika pikirannya, jiwanya, hatinya nyambung dengan Masjid Al-Aqsa, dia akan dapat keberkahan Masjid Al-Aqsa. Dan wanita terbaik di zamannya, satu di antara wanita terbaik di langit, di akhirat, itulah sebelum lahir itu diniatkan oleh ibunya untuk menjadi pembantunya, pelayannya, khadimnya Masjid Al-Aqsa. Ada dalam surat Ali Imran. Hanya ada satu surat yang menyebut langsung Islamic family. What is Ali? Ali Imran. Tidak ada Ali yang lain. Judul surat itu ya. Jadi Islamic family harus ngomongin Ali Imran. Potret yang tegas digambarkan oleh Allah. Ini keluarga benar. Lihat nih, kalau mau belajar menjadi Islamic family, the true Islamic family, the best Islamic family, you have to take a look to Ali Imran. Keluarga Imran, the family of dan Imran wafat sebelum anaknya lahir. Istri Imran itu bertekad, ya Allah, yang ada di perut ini, ya Allah, akan aku berikan untukmu, ya Allah. Maksudnya kata ulama, yaitu akan lahir, diharapkan laki-laki, kemudian laki-laki ini akan berkhidmat jaga Masjid Al-Aqsa. Lihat, cakep gak? Dan ternyata Allah Ta'ala takdirkan bukan anak laki-laki yang lahir, tetapi unsa, perempuan. Dan perempuan itu ditakdirkan Allah tetap tinggal di Masjid Al-Aqsa, bahkan menjadi wanita terbaik di zamannya dan satu di antara wanita terbaik di surga. Yang bapak itu diwajibkan untuk mempelajari. Suratnya aja, suratnya juga ada sendiri, surat Maryam. Kalau kita perhatikan tidak ada judul surat istimewanya. Hanya ada satu keluarga yang dijadikan judul surat, keluarga Imran. Dan hanya satu wanita dijadikan judul surat, yaitu Maryam. Wah, luar biasa. Dan itu disambungkan dengan the center of the center of barokah, pusatnya pusat barokah. Maka kematangan umat ini dilihat dari kemampuannya memahami masalah Masjid Al-Aqsa sebagai bagian dari akidahnya. Maka Allah Ta'ala persandingkan, twinningkan, kembarkan antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa.
kalau kita itu mengaku Islam, sholat kita tiap hari menghadap Masjidil Haram, ketahuilah dari zaman Musa alaihissalam sampai zaman Rasulullah awal-awal hijrah ke Mekah, ke Madinah, sepenuhnya beliau di Mekah sholatnya menghadap ke Masjid Al-Aqsa, the center of the center of barokah. Karena ini juga berkaitan dengan an-naqbah al-ma'rifah, penjajahan kesadaran. Ketika kita enggak sadar dengan apa-apa yang penting di muka bumi ini, kita mulai bingung, kita mulai enggak jelas. Kita merujuk ke mana? Ketika kita bicara, mohon maaf ya, ada rami banget inner child, inner adolescence. Kita harus tahu sebenarnya, pertama itu maknanya apa? Yang kedua, betulkah itu yang dipahami oleh muslimin atas sumbernya? Enggak. Belajar psikologi kalau fair itu betul-betul belajar ilmu. Berarti harusnya sebelum ada kognitif, sebelum ada humanistik, sebelum ada behavioristik, sebelum ada psikoanalisis, ada tokoh-tokoh yang harus kita beresin, harus kita pelajari secara serius. Apalagi kalau kita ngaku acara kita Islamic family. Kenapa kita enggak pelajari serius-serius momennya keluarga Imran, keluarga Ibrahim alaihissalam dan lain sebagainya. Oke, clear ya? Ini untuk membuka wawasan kita yang lebih luas tentang banyak hal yang kita sendiri nggak serius mempelajarinya. Labelnya sudah ditaruh, labelnya sudah Islamic family. Berarti kalau Islamic family, you have, we must, kita harus ngecek. Saya tanya, sumber utama Islam itu apa? Sumber utama Islam apa? Saya ingin pakai sumber utama agama Islam itu apa? Apa mbak Mas? Bagus. Nomor satu di dalam buku usul fikih, saya bawa contohnya. Ini contoh yang paling terkenal di beberapa, ini termasuk di Indonesia. Sumber hukum Islam ada beberapa. Sumber syarak nomor satu jelas ini ya, Al-Quran. Nomor dua apa? Apa? Ya, ada yang bilang hadis, lebih cocoknya sunnah. Karena hadis itu kan cuma perkataan. Perbuatan Rasul boleh gak jadi sumber hukum? Boleh. Pendiaman Rasul boleh gak jadi sumber hukum? Boleh. Maka sudah banyak buku-buku psikologi lahir dari sini, termasuk yang ditulis oleh dokter di Indonesia. Judulnya Paradigma Psikologi Islam Berbasis Quran. Dan nanti sebagian penjelasnya pakai hadis. Orang Indonesia, sumbernya paling utama Quran dan hadis. Nanti ada beberapa sumber yang lain. Kebayang nggak kalau cuma dua saja? Kalau kita bicara keluarga, berarti kita harus dicek dong. Kalau kita bicara keluarga beres, itu versi Quran siapa? Kan gitu. That's logic kan? Karena sumber utama kita ini Quran dan Sunnah, that's logic. Logic dong kalau kita itu mempelajari apapun berkaitan dengan sini nih. Risetnya diperlukan sangat serius ini. Menurut PBB dan WHO, menurut PBB dan World Bank Bank Dunia, per 2019 peneliti tertinggi per 1 juta orang di satu negara, jadi yang jumlah peneliti paling banyak disebutkan oleh World Bank, yang paling banyak adalah Israel, jumlahnya 6.250 kalau ini baik per 1 juta orang. Teman-teman tahu nggak berapa jumlah peneliti per 1 juta orang di Indonesia menurut data World Bank? Sekitar 69. Tidak saya salah gitu. Bisa saya cek. Jadi di Instagram untuk ingatan saya share. Jadi jumlahnya itu kekurangannya itu sangat luar biasa. Padahal kalau kita bicara penelitian, ini penelitian kan? Kalau punya teman-teman psikologi nih, kayak Mas Tio, very serious about Islamic civilization. Apa yang pertama kali dilakukan oleh para peneliti Islamic Civilization? Cek di Quran, ada nggak Islamic Civilization di Quran? Ada. Dari semenjak kapan? Dari semenjak Adam alaihissalam. Apa peradabannya sangat penting yang dibangun oleh Adam pertama kali?
atas perintah Allah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Masjidil Haram. Sudah ada yang neliti. Bentuknya kayak apa? Bentuknya kotak. Luasnya seberapa? Sudah dihitung. Kemudian sama enggak bentuknya Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa? Karena di hadis itu digandengkan antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa tidaknya 40 tahun. Yang bangun sama, ada Marisa lah. Sama enggak bentuknya? Sama. Yang satu kecil kayak miniatur, yang satu gede 14,4 hektar. That's the religion. Dalam bentuk bangunan. Nanti ada juga dalam bentuk value, nilai-nilai. Bayang gak teman-teman semua? Kalau kita bicara, berarti nanti kalau kita bicara kematangan, kita juga bicara versi. Versi. Enggak lah, kita ngomongin Islamnya. Versi, kalau kita bicara kematangan, harusnya kita rujukannya kemana? Kalau kita ngaku Islam, riset kita yang paling serius di mana nanti? Apa itu kematangan versi Al-Qur'an? Apa itu kematangan versi Sunnah? Sudah mulai clear? Nanti kalau standar kita sudah jelas, we have the clear standard, kita sudah punya nih standar yang clear jelas, maka teori apapun bisa kita timbang dengan standar itu. Kalau sudah clear, dan kita enggak menjadi orang yang gagu kagok, kemudian ikut-ikutan. Keren ya Montessori ya, kita kemudian bikin Islamic Montessori. Emang lu kira Montessori sama Rasulullah pinteran Montessori, bro? Ya kalau kamu pengikut Montessori boleh, tapi kalau kita riset betulan, enggak. Nah, saya sih yakin Rasulullah lebih keren daripada teori Montessori. Untuk menunjukkannya, para ulama sudah menulis puluhan buku tentang bagaimana Rasul mendidik anak. Dan diterima dengan sangat. Hasilnya juga sudah jelas. Bahkan Rasul mengatakan sebaik-baik kurun adalah kurunku, setelahnya. Berarti risetnya bisa kita cek. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Itu nanti, itulah yang mengantarkan peradaban Islam secara fisik nanti memimpin dunia. Orang dulu merasa sangat bangga, sangat keren kalau bisa bahasa Arab. Bahasa ilmu, al-lughatul ilmu atau lughatul ilmi adalah lughatul Arab. Sampai kata X, ini bacanya apa? Menggambarkan. Ini termasuk peninggalan bahasa Arab dalam literatur ilmiah. Bacanya kafi. Bacanya itu min aina shin. Riset sudah membuktikan X itu diambil oleh para penerjemah barat itu karena orang Islam kalau menulis sesuatu yang masih mengungkap dia bilang syai'un, terus singkat S kayak ini syai'un, X sesuatu yang belum unknown, belum diketahui, unknown itu syai'un, sesuatu kayak orang yang pokoknya disembunyikan namanya fulan. Nah ini syai'un. Maka orang barat bingung. Terus kita tulisnya gimana nih? S-nya kita enggak punya S. Maka diganti sama mereka X the unknown, the X factor, the X files. Itu maksudnya unknown. Terjemahan dari kata syi'. Makanya Syafi'i tetap Syafi'i. Enggak baca Kafi. Syafi'i syi'. Nanti boleh dicek di TED Talk riset tentang bagaimana bahasa Arab mempengaruhi bahasa Inggris, termasuk dari mana X berasal. Jadi kalau hari ini kita betul-betul pengen serius menguasai ilmu, Anda harus belajar bahasa Arab. Ngomongin apa-apa dalam Islam kok nggak ngerti bahasa Arab, pasti nanti banyak takut. Namanya bapak, saya tanya, bapak boleh nggak berzina? Berzina boleh nggak, bapak? Quran boleh, bilang boleh. Jadi berzina itu halal. Bapak ini siapa yang berzina? Tahu zina? Berzina itu artinya perhiasan. Ini perhiasan. Laki-laki berzina aja boleh nggak? Yang nggak boleh adalah berzina. Wala taqrabuz zina
innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tapi kalau zina, zinatul hayati dunia, anak itu zina, kendaraan itu zina, hijrah. Karena bisa bahasa Arab, stres kita itu. Zakat fitrah itu ada enggak? Zakat fitrah ada enggak? Untuk menggambarkan Idul Fitri apa Idul Fitrah? Idul Fitri. Boleh enggak dengannya Idul Fitrah? Kenapa zakatnya harusnya zakat fitri jadi zakat fitrah? Terjemah Indonesia itu kadang jengkel gitu ya. Sama seperti nanti kalau kita bicara kematangan, di dalam kitab-kitab itu disebutkan bahwa kematangan itu namanya baligh, enggak pakai akil. Enggak ada kalimat akil, baligh itu enggak ada. Para ulama menyebutnya baligh. Kelas baligh sampai. Kenapa disebut sampai? Intaha wasala. Intaha itu habis masa anak-anaknya, wasala sampai. Intaha mau ngambil mana? Jadi kan ini balik. Ya. Maka ini maknanya ada intaha habis, intaha yantahi habis, wasola. Wasola itu sampai. Sampai apa? Sampai pada fase taklifnya, fase pembebanannya. Dari mana kita mengetahui ketika seorang wanita itu haid, menstruasi? Ketika seorang lelaki ihtilam, mimpi disertai keluar mani. Jadi tandanya memang fisik. Untuk apa? Ya untuk menyemakati bahwa ini sudah baligh. Oh ini sudah keluar darah haid, ini sudah keluar mani, sudah baligh. Begitu dia baligh, maka taklif syar'i, pembebanan syariat, hukum-hukum syariat berlaku untuk sadar dan sadar. Nanti tentang pengelolaan harta itu cek dulu dia safih atau rasyid. Wah ini bahasa safih rasyid bisa panjang. Sebentar, kapan belum yang saya ngomong ini? Paham ya? Okay. Jadi dari mana ini diambil? Dari sunnah dan Quran. Jadi standar kematangan pun kita ambil dari sini. Sama nanti kira kita istilah-istilah awal kan ini ya, baligh. Baligh ini satu di antara istilah paling penting ketika kita bicara kematangan dalam Islam. Ini yang menjadi sebab tanggung jawab agama itu ada pada diri seseorang. Kapan ini? Kapanpun mamanya. Boleh enggak perempuan 9 tahun sudah baligh, sudah keluar haid, otomatis dia sudah baligh. Pokoknya usia berapapun begitu dia sudah menunjukkan tanda fisik, yaitu perempuan menstruasi, laki-laki mimpi basah, saat itulah dia sudah disebut baligh. Kapan perempuan bisa baligh? Bapak ada yang 9 tahun baligh? Saya ketemu yang 9 tahun baligh. Bahkan ada yang 8 tahun. Perempuan lebih cepat. Aisyah radhiyallahu anha dulu zaman Islam, zaman Rasulullah, tapi zaman Islamnya Rasulullah itu masya Allah 6 tahun sudah nikah. Ini riwayat Urwah bin Zubair, ponakannya langsung. Urwah menceritakan ibuku, maksudnya bibiku itu dinikahi Rasul usia sitah itu 6, lalu diperistri tisah, maksudnya digauli sebagai istri tisah. Kenapa? Sudah baligh. Padahal ini 19 tahun punya ya. Ini 9 tahun nikah. 9 tahun sudah jadi istri. Ini 19 tahun juga yakin apa nikah. Bahwa dilamar orang itu nanti lamar juga boleh. Jadi ngelamar itu boleh, ditolak, diterima itu urusan yang lain ya. Masalah, lihat dia ya. Ngelamar boleh diterima, masalah ditolak dan urusan yang lain. Oke, maka dari sini laki-laki juga sama. Begitu seorang anak laki-laki dia mimpi basah, maka dia sudah
urusan hukum syariat atau tidak. Aduh, lah dia sudah balik, tapi kok nggak ngerti hukum syariat terus, Bi? Kata nggak dosa. Siapa tanggung jawab satu di anak? Ya bapaknya, fa'abawahu. Maka bapak ibunya itu bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, termasuk mbak-mbak. Makanya harus dididik sama mbak-mbak aman. Sebelum nikah, mbak-mbak lupa tanggung jawab bapak. Sama seperti yang laki-laki. Karena laki-laki itu begitu balik, dia sudah tanggung jawab sendiri. Ya. Maka kata ulama, kalau ada anak laki-laki sudah balik, jadi sudah bukan anak, sudah balik, kok masih minta setor orang tua, berarti dia dapat sedekah dari bapaknya. Biasanya ini sedekah yo. Dulu gambarkan gambarannya teman saya itu seperti, jadi nasibmu kalau sudah balik dapat dari orang tua, mau uang saku, mau uang kuliah, itu seperti kotak infak di masjid. Itu apa itu? Kayak kotak infak itu, orang menerima sedekah, menerima infak dari orang. Maaf ya, itu kenyataannya begitu. Lah, apa pada berarti siapa? Test the problem. Itulah masalahnya. Banyak orang tua nggak ngerti bahwa tanggung jawabnya adalah mendidik, menyiapkan anak-anaknya agar siap menghadapi fase balik. Maka dalam Islam nanti ada usia, ya ada bagaimana menjaga fitrah. Apa itu fitrah? Ya, kalau kita lagi Quran lo ya, kalau sama seperti ini, matang versi siapa? Versi Quran, oke, ini versi Quran, begini versi Rasul untuk menegaskan. Sama, fitrah itu maknanya apa? Anda boleh pakai teorinya profesor ini, teorinya doktor ini, teorinya ustaz ini, dia ini monggo. Tapi Quran dengan jelas mengatakan fitrah atau Allah. Fitrah itu dari Allah. Allati fatarannasa alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi fitrah Allah tidak bisa berubah. Tetap ada, sudah bawaan. Di bawah semjala itu lu mau ludin jual itu ala fitrah, sudah tembangan fitrah. Everybody of us, each of us sudah bawa fitrah. What is fitrah? Fitrah adalah apa? Iman Islam. Dalam hadis yang lain, millah dinul Islam. Kalau dalam ayat ini, wa dzalika dinul qayyim. Fitrah adalah din al-qayyim, syariat yang tegak. Sudah jelas. Maka nanti ada amalan-amalan penjaga fitrah biar imannya tetap tegak dalam bayi, dalam anak-anak, ketika remaja, ketika dewasa ada amalan-amalan fitrah. Satu di antaranya kata Rasulullah adalah memotong kuku. Maka siapa yang memanjangkan kuku, wow, nanti kalau kuku yang panjang seperti itu berarti dia sudah mulai menyimpang dari dan seterusnya. Jadi nggak ada fitrah zamannya. Fitrahnya umat ini adalah besar, tidak ada fitrahnya umat ini. Tidak ada fitrah seksualitas, tidak ada. Fitrah pendidikan tidak ada, kalau kita merujuk ke Quran. Tapi kalau ada yang mau pakai teori sendiri, mau. Tapi jelas, insya Allah dia salah. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan sesuatu yang sudah ditegaskan oleh pencipta manusia. Pasti error. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Nah, jadi baligh itu tanda fisik. Lah gimana kalau 10 tahun belum baligh? Belum keluar haid, belum keluar mani, belum isi basah. 11 tahun juga belum, 12 belum, 13 belum, 14 belum. 15 jumhurul mengatakan usia 15 adalah batas akhir dari seseorang. Kalau dia belum juga mimpi basah atau belum juga keluar haid, maka 15 tahun adalah saat dia disebut baligh. Yang beda dengan pendapat ini adalah Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwa untuk laki-laki boleh mundur. Oh, 15 belum nih. 16 juga belum. 17 belum. Laki-laki 18 tahun. Perempuan 17. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Jumhur mayoritas ulama berpendapat enggak. Kenapa? Karena dalilnya banyak. Rasulullah itu melarang orang berangkat, mengizinkan orang berangkat perang ketika usianya 15 tahun. Ulama kemudian berpendapat dengan hadis-hadis itu bahwa usia 15 tahun orang sudah disebut mu.
mu'allaf balik. Nah, balik ini nanti dia akan terkena tanggung jawab syariat, namanya mu'allaf. Orang yang terkena taklif, orang yang terkena tanggung jawab syar'i. Oh, dia sudah wajib sholat. Oh, dia sudah begini. Maka nanti kita perhatikan, Rasulullah akan memberikan teladan. Oh, 0 tahun apa yang harus dilakukan, 2 tahun apa yang harus dilakukan, 7 tahun dari 2 sampai 7 tahun apa yang harus dilakukan, mulai 6 atau 7 tahun itu masa tamzis, apa yang harus diajarkan, ditegakkan. Oh, diperintah sholat, dibimbing sholat, diajarkan sholat. Terus sampai kemudian 10 tahun sudah beres. 10 tahun itu harusnya sudah beres sholat. Kalau pendidikan yang benar. Tapi kalau pendidikannya error, sampai SMP sholatnya masih error. Sampai mahasiswa gak ngerti cara sholat yang benar. Saya pernah di samping mahasiswa begini. Allah. Saya gak tahu dia belajar dari mana. Iya jah. Kalau dia bisa menunjukkan dalil sahihnya boleh, tapi ulama sejauh saya ngaji sholat pakai kitab. Nanti kemudian ada lagi yang pelatihan sholat begini, sholat begini, sholat begini. Tarik nafas sebelum takbir. Allah, ada. Kenapa? Karena sholat itu urusannya mahdhah, urusannya sudah ditetapkan khusus, sudah ada tuntunannya. Solu kamaru aitumuni usolli. Saya itu ya awalnya nggak percaya, tapi yang bilang itu satu, dia ikut pelatihannya, yang kedua dia punya CD-nya. Bayar berarti dia ya. Kenapa pak? Ya sekian juta. Oh, pak untuk salahnya bayar pak. Tapi begitulah kita ini, kita nggak yakin dengan agama ini sehingga kita lalai dengan tanggung. Begitu pula kita ngomongin psikologi. Kok si Mbah Freud itu sama Rasulullah aja duluan Rasulullah kok kita. Dan jelas-jelas Rasulullah dijamin kebenarannya oleh Allah. Kok bisa-bisanya Freud boleh gak kita pelajari? Oh boleh, pakai banget untuk memahami kesalahannya. Sebagaimana dosen psikologi UGM yang gak bisa sebut namanya, nanti kelas kecil aja ya. Itu juga dengan jelas bilang 25% Freud itu benar, sisanya salah. Itu perkiraan dia pakai ilmu statistika. Wah, kode itu ya. Gimana ini jadinya? Maka sekali lagi, boleh nggak? Boleh mau kita muslim kok, pede aja. Sebenarnya Prof. Abdul Fattah Al-Lawaisi sebagai pakar hubungan internasional dengan pede bilang, oke, okay, Anda boleh bilang Yerusalem begini, 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 begini. Oke, okay. Saya akan bicara Yerusalem dari perspektif Quran. Dia kemudian bikin teori, tadi yang saya sebut the center of Baroka itu sekarang teori resmi hubungan internasional tingkat dunia. Sudah diterima sebagai teori resmi, bahwa menurut Islam, Islamic Jerusalem, disebut sebagai Islamic Jerusalem, Jerusalem versi Islam, itu petanya ini, fungsinya begini. Diterima sebagai, nanti anaknya bikin juga, namanya The Mapping of Islamic Jerusalem. Peta asli menurut Quran dari daerah namanya Islamic Jerusalem alias Baitul Maqdis. Orang Yahudi nyebutnya Yerusalem, kemudian sebagian menyebutnya Palestina, nah, tepat juga karena petanya ternyata beda. Peta Palestina itu beda dengan peta Islamic Jerusalem atau Baitul Maqdis. Juga ada dan boleh. Jadi boleh gak kita ngomongin konsep pematangan versi Rasul, versi Al-Ghazali, bisa juga versi para ulama ini, dan kemudian menjadi Islamic, konsep Islam dalam urusan kematangan. Dan kita pede dengan riset kita. Dan nanti kalau saya sih yakin begitu teman-teman mulai meneliti secara serius, teman-teman akan banyak menyelesaikan masalah dunia. Kan banyak selesai, kulitnya insya Allah gak perlu lagi. Ngapain kulitnya? Kenapa? Karena mereka gak matang. Badannya membesar, tapi tidak tanggung jawab, tidak kematangannya. Dan nanti kita nggak usah kaget, maka akan muncul banyak mahasiswa yang sudah menikah, kuliah bawa anak. Oh keren deh. Jadi kuliah kayak gini itu sudah aneh, sudah 2, sudah 3, sudah 4, sudah nggak bingung, sudah nggak galau. Karena nanti ada riset yang menarik tentang bahwa
kalau orang itu, ini kebetulan ada kelas di Klaten, minta 10 pertemuan tentang ini, tema ini. Jadi ada namanya kesiapan, ada namanya persiapan. Orang itu kalau mau nikah butuh kesiapan. Dan untuk dia siap, kita butuh persiapan. Kesiapan, persiapan. Begitu orang siap, enggak, kita belajar kesiapan itu enggak kemudian besok pagi ini kan, enggak harus. Tetapi kalau orang itu sudah tambah tua, belum tentu dia tambah siap, belum tentu. Apakah orang menjadi lebih siap menikah ketika usianya bertambah? Enggak. Jadi ini masalah, ada usia 15 tahun siap nikah, ada usia 35 tahun belum siap nikah. Usia 35 tahun belum siap nikah itu enggak baik menikah. Usia 20 tahun, 25 tahun, bahkan 15 tahun siap nikah, siap menikah, punya kesiapan nikah, itu baik. Jadi yang hasil ya, siap hasil. Nah, itu. Oke, sampai di sini saya atur nafas dulu. Sekarang kita akan ngomongin khusus tentang bekal. Ini dibuat oleh Ustaz Fauzul Azim, tetapi kemudian setelah diskusi ada beberapa yang kami sepakati dihapus. Amratnya nggak kita bahas. Untuk memberikan gambaran tentang kematangan, kita lihat beberapa fase. Bukunya judulnya dulu Mendidik Anak Menuju Takdir. Saya baca waktu mahasiswa dan saya langsung wah, nikah sama mahasiswa. Saya melamar mahasiswa dan ditolak ibu saya. Ada ibu saya nggak ridho itu. Wah ya sudah, ibu nggak ridho selesai. Diterima oleh dia urusan tolak nih akhirnya, dan ternyata sama. Dari sana biar orang tua juga nggak siap. Nah, ada fase bayi. Ini disebut di beberapa kitab sobiyun. Ada fase anak-anak tufula. Kemudian jadi fase anak-anak itu biasanya dihitung dari fase 2 tahun sampai usia tamjis. Kemudian ada fase tamjis, ini harusnya kalau disiplin ini tamjis ya, bukan mumajis. Mumajis itu orangnya. Kemudian mumajis itu atau fasenya namanya tamjis itu 6 sampai 10 tahun. Kemudian ada yang menyebut amrot, tapi amrot ini gak dicari-cari referensinya, gak ada, jadi mohon maaf. Ini agar tidak menipu kita ya. Ada istilah itu, tapi nggak cocok kalau kita bahas. Kemudian ada fase pendidikan usia ibunya fase apa ya? Jadi fase yang adanya usia kira-kira 10 sampai baligh. Kenapa ini kadang tidak ada? Ya karena kadang 9 tahun sudah baligh. Jadi seakan-akan mumajis itu adalah fase dari 6 tahun sampai baligh. Jadi kadang fase 10 sampai baligh ini enggak ada emang. Ya ini ya berarti ya ini mumajis. Kenapa? Karena nanti menjadi mukallaf. Ini beberapa kitab menyebut begitu. Kebayang ya? Dari sini kita mengetahui kalau kita ada seseorang matang itu dilihat dari pendidikannya sebelumnya. Kalau orang itu baligh itu kan matang secara bukan matang sebenarnya. Sudah sampai pada usia tanggung jawab. Apakah dia sudah matang? Nah, itu tergantung pendidikannya. Tapi begitu seseorang sekali lagi tanda fisiknya muncul, otomatis baligh. Siap nggak siap? Iya kan. Clear ya? Siap nggak siap? Baligh. Mau usianya baru 6 SD, setara dengan 6 SD, SMP, SMA, pokoknya begitu sudah ada tanda fisik, dia otomatis baligh. Kalau tidak pakai umur, yaitu 15 tahun jumlah ulama, ada juga yang tadi memundurkan 18 tahun bagi laki-laki, 17 tahun bagi perempuan. Clear ya tema ini ya. Apakah dia otomatis matang? Belum tentu.
tetapi tanggung jawab syariat otomatis terpenuhi. Nah, sekarang kita bicara lah terus apa yang dilakukan. Nah, ini pembahasan yang karena temanya hanya membahas kematangan, saya nggak akan bahas masa-masa ini. Tetapi harus saya ketahui, saya sampaikan bahwa begitu orang nggak beres di fase sebelumnya, kematangannya nggak beres. Harusnya 15 tahun beres. Atau lebih tegas lagi, begitu dia baligh, dia itu harusnya punya kesiapan nikah. Oh, bayangkan, Mbak, kapan Mbak baligh, Mbak? Kapan keluar darah haid pertama kali? Saat itu harusnya Anda sudah siap nikah. Berarti gagal benar ya bedanya sebagai lembaga pendidikan. Pasti kapan darah haid pertama kali ini masuk? Enggak, lali biasanya. Kenapa? Karena gak dianggap penting seringkali oleh lingkungan dan keluarga kita. Anak saya yang pertama baliknya itu usia 11 tahun. Karena sudah diajari oleh kami dan oleh guru-gurunya, maka begitu suatu pagi lapor, "Bapak, kalau mandi itu putih-putih liket ya?" "Iya, kenapa?" "Kok kayaknya aku sudah keluar ya, Mbak?" Ini emang lihat nanti, kalau nyambut. "Oh ya sudah, bismillah, berarti kamu sudah balik ya?" Saya bilang, "Ya memang itu saya bilang, sudah siap tinggal ya?" Karena saya bilang dari awal sebelum dia balik, "Kalau kamu besok siap, 15 tahun apa nikah?" Oh, gitu saya. Nanti kebahasannya gak beda itu ya. Nah, jadi kalau kita bicara kematangan, kita harus bicara proses sebelumnya. Jadi kematangan itu hasil dari proses. Sudah baligh otomatis? Enggak. Baligh itu bicara tanda fisik atau kalau tidak usia, yang dengan itu sudah muncul tanggung jawab syariat. Bahkan pun nanti urusan harta dia harus dicek. Dikasih harta, bisa nggak dia ngelola? Bisa membelanjakan dengan baik nggak? Kalau bisa namanya Rashid. Kalau nggak bisa namanya Safi. Kalau dia Safi, bahkan kata ulama, kejem ulama. Ada orang, dia ini Safi dalam urusan harta, bodoh dalam ngelola harta. Walaupun usianya 100 tahun, tidak boleh hartanya diserahkan kepada dia. 100 tahun. Gak boleh, seumur hidup berarti dia gak bisa mengelola hartanya. Kecuali atas izin walinya yang memahami bagaimana mengelola harta. Jadi kalau ada mak-mak, kalau dapat duit belanjanya gak ketulungan, gak mikir, "Wah beli tas ini harganya mahal," lupa beli susu untuk anaknya namanya ya, atau lupa belanja untuk rumah tangga, itu berarti dia Safih. Ini ibu Safih, ini gak boleh pegang hartanya. Bahkan sampai kata ulama, kalau dia jual beli yang itu bisa merugikan dia, maka jual belinya bisa batal. Harus atas izin walinya. Kalau Safi, tapi ini pembahasan yang menarik kalau kita bahas khusus Rashid, Safi itu gimana, apa saja yang ini dan bagaimana nanti persiapannya. Apakah dengan jualan itu otomatis Rashid menjadi punya Rusdun? Tidak. Karena jualan saja. Loh, sekarang banyak TK, SD jualan. Yang bikinin siapa? Ibu yang sibuk, ibunya, bapaknya, anaknya tahu beres. Habis itu nanti kalau uangnya ngumpul diberikan ke anaknya, jadi anaknya beli apapun silahkan. Nah itu namanya bukan didik anak, jadi Rusdun, jadi Rashid, malah anaknya jadi Safi. Anaknya berarti sudah nggak usah pakai usaha, uang terkumpul belanjakan semaumu. Malah bukan ngajari Rashid. Karena dalam Islam pengelolaan harta ini menjadi standar rasyid atau saf. Maka nanti ada istilah khusus tentang ini. Hatta balagha rusydahu gitu ya. Nah, tamyiz ini harusnya tercapai di usia berapa? 6 atau 7 tahun. Kalau kita bicara penyiapan kematangan, maka 6 atau 7 tahun anak harusnya tamyiz. Sudah mumayyiz. Fasenya namanya tamyiz, orangnya atau anaknya, pelakunya namanya mumayyiz.
paling lambat 7 tahun. Jadi paling lambat 7 tahun ini penting. Berarti kalau ada anak 7 tahun kok belum punya kemampuan ini, berarti dia bermasalah pendidikannya. Apakah tamyiz itu kemampuan membedakan baik dan buruk? Ini baik, itu buruk. Benar atau salah dengan angkanya? Ayo, maknya pakai tangan apa, nak? Tangan kanan. Tangan kanan, kalau maknya tangan kanan dapat pahala. Kalau maknya tangan kiri dapat dosa. Ayo, maknya tangan kanan bagaimana? Terus dia merubah. Kamar mandi itu tempat najis loh. Jadi kalau masuk tempat najis, mana dulu? Kaki kiri apa kaki kanan dulu? Kaki kiri ya, kaki. Ayo, tadi kan mau minum kan? Minumnya udah baca doa belum? Sudah, bismillah. Jadi dia udah benar, udah tahu baik buruk, benar salah. Bahkan dia juga sudah tahu surga dan neraka. Konsep umumnya dia sudah tahu. Pengen masuk surga apa neraka? Emang di surga ada apa, mas? Di surga itu ada, kamu kalau masuk surga itu makanannya enak-enak, minta apapun pasti diberi. Gimana caranya masuk surga? Kamu berbuat apa-apa yang diridhai oleh Allah. Diridhai Allah itu maksudnya gimana? Wah, disini jadi asik gitu. Ini biasanya sih tenang saja, kalau saya 6 tahun sudah, 5 tahun sudah. Kalau dia biasa kita ajak dialog, 2 tahun sudah cerewet dia. Jadi cerewetnya sudah kita tabung 2 tahun, 3 tahun. Kenapa sih Umi gak sholat? Itu udah pertanyaan anak saya 2 tahun, itu udah biasa. Ya dijelaskan aja. Umi itu, coba Umi sama Abi beda gak? Ya beda, kan ini Umi, ini Abi, iya beda kan? Nah, maka kalau Abi laki-laki itu nggak keluar darah kotor. Nah kalau Umi itu tiap bulan keluar darah kotor. Kalau keluar darah kotor itu najis, jadi nggak sholat sampai darah kotornya berhenti. Namanya menstruasi atau haid. Nanti kalau istri saya lagi nggak sholat, itu Umi lagi haid ya, bah ya. Tapi kalau pas lagi tidur, Umi kok tidur, bah, lagi haid ya. Kalau itu belum bangun. Jadi anak sudah mulai memahami itu 2 tahun, 3 tahun sudah bisa diajak. Nah, harusnya 6 tahun tercapai tamyiz. Begitu pula juga kemampuan membedakan mana yang bermanfaat bagi dirinya, mana yang tidak, sambel, pedes, enggak kuat dia. Wah, enggak mau. Kenapa? Pedes. Anak sudah paham itu. Atau api. Mungkin pertama kali waktu kecil ya, tapi begitu dia kok panas, dia sudah paham. Gak mau panas. Termasuk mana yang membahayakan dan mana yang tidak. Oke, ini tamyiz. Tak kebayang nih. Harusnya ini dididikkan sebelum berapa? Sebelum 6 tahun. Diajak dialog. Nah, kalau ini sudah beres di usia 7 tahun, maka anak akan mulai paham. Kenapa diperintah sholat? Nak, sholat. Dia udah tamyiz paham. Oh iya, sholat itu nanti udah. Sholat itu taat kepada Allah, dapat pahala. Kalau pahala masuk surga, di surga nanti begini, begini, begini. Sudah kebayang di pikirannya asik-asik di surga. Disitulah fase 7 tahun kata Rasul, wa'muru abna'akum bis-shalah wa huwa sab'ah. Sini 7 tahun perintahkan anak-anakmu sholat. Dan tidak boleh dipaksa. Anak 7 tahun, gak mau sholat. Gimana? Duh, sholat moh. Kita gak boleh. Ayo sholat! Kami itu! Gak boleh. 8 tahun. Le, sholat le. Wis adzan. Moh. Nah terus kita tanya, kenapa kok moh? Males. Boleh gak gitu? Boleh. Gak boleh dipaksa. Kapan mulai boleh dipukul? Wa dari buhum wa huwa 10 sinin, 10 tahun. Jadi usia 7 sampai 10 tahun ini usia pendidikan, usia penanaman kesungguhan. Kalau penanaman kecintaan harusnya sebelum 6 tahun. Khursul hub kata ulama. Maka harusnya anak TK enggak boleh ada perintah salat, enggak ada program salat. Boleh ada program salat tetapi niatnya bukan wajib. Ayo, yang belum sholat duha nggak boleh makan lho. Nah, itu nggak boleh, karena itu sudah pemaksaan. Lah kok usia 5 tahun, usia 9 tahun, atau usia 10 tahun kurang 1 hari? Nggak boleh. Anak yang cerdas nanti ngitung dia.
Ini kejadian betulan ya? Kan aku belum 10 tahun. Loh kan kamu, lah kan aku lahirnya tanggal sekian. Aku sudah dilihatkan kalender, kalendernya kan 21. Ya aku lahirnya tanggal 21 toh Mbah. Nah kan sekarang baru tanggal 20 Mbah. Ya. Kan masih satu hari lagi Mbah. Oh ya. Itu anak saya yang sekarang yang usianya 5 tahun belum 6 tahun sudah tidak komentar gitu. Jadi kalau saya ajak sholat itu, kan aku belum anu Mbah, belum wajib sholat. Diperintah aja belum boleh Mbah. Oh iya. Emang usia aku berapa ya nak? Kan aku belum 6 tahun loh. Dia bisa komentar, kenapa dia sudah hafal kan tanggal lahirnya itu. Oh, jadi nanti tahun ini dia akan mulai 6 tahun itu usia sekian. Jadi ternyata anak itu kalau diajak dialog kayak gini, usia 4 tahun, 5 tahun sudah bisa dia, sudah paham. Nah itulah mulai, kita harus senang. Kenapa? Berarti insya Allah 6 tahun dia sudah punya paham ini. Oh, ngerti mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Ini menjadi cikal bakal lahirnya kematangan di masa mendatang. Wajar kalau Aisyah 6 tahun sudah diberi istri, karena dia sudah tahu ini bermanfaat nggak nikah sama Rasul ini. Sudah paham dia, oh manfaat dong, sebaik-baik lelaki ya. Padahal dia jadi istri kedua Mbak, gimana Mbak? Mau Mbak? Nanti ada dosen, usianya 53 tahun, ngelamar kamu jadi istri kedua. Insya Allah beruntung deh. Wah kebayang ya Mbak. Padahal itu 6 tahun, Masya Allah mau. Itulah kekuatan iman. Jadi semakin kita tamjisnya semakin beres, insya Allah mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana bermanfaat, mana tidak, mana bahaya, mana tidak, maka pilihan-pilihan menjadi lebih matang. Dan saat itulah kemudian anak ini lebih mudah disiapkan untuk sholat, didikan sholat, gerakannya yang benar begini, bacaannya yang benar begini. Nanti dia juga sudah mulai siap untuk menghafal Al-Quran. Ingat, menghafal Al-Quran itu sunnah, bukan wajib. Nah, kalau wajib kita bisa semua enggak hafal Quran 30 juz. Jadi kalau yang sunnah itu enggak usah tergesa-gesa. Waduh, paut. Taut ya. Boleh enggak taut? Boleh. Tahfidzul Quran anak usia dini boleh. Yang enggak boleh adalah dipaksa, ditarget. Begitu ditarget, pemaksaan. Nanti akan memunculkan kata ulama awarid, hambatan-hambatan psikologis. Kenapa? Karena dipaksa. Maka jangan heran waktu anak usia dini hafal 10 juz. Waktu MI, SD, gak mau hafal Quran. Waktu SMP, malah mau murtad. Itu yang saya temui. Kenapa? Karena dipaksa. Kalau gak dipaksa gak apa-apa. Ayo dek, mau hafalin Quran gak? Mau, aku mau mainan aja. Oh ya sudah. Mau namanya juga anak usia dini. Lah kan namanya tafid anak usia dini. Masa kegiatannya cuma main-main. Lah anda itu ikut Allah apa bikin kurikulum sendiri? Kalau ikut kurikulumnya Allah ya ikut dong kurikulumnya Allah. Enak aja lo. Dan sebaik-baik penjelas kurikulum Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lo kan gini-gini. Makanya pelajari kurikulumnya Rasul. Sudah banyak kitabnya, ada prophetic parenting. Judulnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Tarbiyatul Aulad fi Dha'il Quran wa Sunnah. Ada Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal. Ada At-Tarbiyah An-Nabawiyah. Ada Al-Mu'alim Al-Awwal. Ada Kanan Nekuntun Nabi Mu'aliman. Ada Kanan Nabi Mu'aliman. Wonten. Wah, oke. Pokoknya sampai stres sendiri lah kalau ada kitabnya tebel-tebel. Buahnya itu kalau mau diriset insya Allah masih 10 tahun sih belum selesai. Kalau saya tunjukkan semua kitabnya gitu ya, ada sekitar 100 kitab. Itu sebagian belum diterjemahkan, ada tambah pening lagi kepalanya. Ada teman saya itu dapat tugas yang menakjubkan, menerjemahkan semua tarikh di Masq. Yang jubilitnya aja bahasa Arabnya udah bikin pening kepala. Pergi menerjemahkannya. Itu setahun belum satu jilid selesai. Setahun itu udah kerjaannya tiap hari. Nah jadi riset itulah yang dilakukan. Tarikh Dimaski dibuat oleh, setahu saya, oleh penulisnya, mu'alifnya. Itu untuk muridnya. Salahuddin, kamu bebaskan Baitul Maqdis, kuasai tarikh. Maka ditulis ulama, tulis semua detail-detail Damaskus. Kemudian diserahkan. Untuk apa? Untuk bekal penaklukan Baitul Maqdis. Memang kerjaan serius. Jadi
kalau kita mau garap kematangan ini beneran, ya kita harus tahu tata urutannya, kemudian apa yang harus kita lakukan di masing-masing fase. Ya, ini akan mengantarkan anak kepada majlis, kemudian anak ini nanti jadi, nah ini masih ada ya, penjelasan majlis. Kalau anak itu sudah majlis, seharusnya memiliki ahliyah al-ada nafisah. Ya, ini kecakapan, terjemahan di kitab lain, kemampuan. Ini cuman keahlian ya, kan ahliyah ya. Tapi ya keahlian apa ya, ahli betul lah, nah, maka mungkin lebih cocok kecakapan. Kecakapan untuk bertindak secara hukum, memikul tugas-tugas agama, serta membelanjakan harta secara bertanggung jawab, namanya tasarruf, tetapi belum lengkap, naqis. Ada juga yang ikut qasirah pendek, nanti sempurnanya nanti kalau dia sudah baligh. Kalau belum baligh dia masih naqis. Jadi perkembangan akal itu tidak kelihatan. Maka sempurnanya perkembangan akal itu harus dengan tanda fisik dalam Islam itu. Apa tanda fisiknya? Ya, tadi itu wanita keluar haid, laki-laki keluar. Nanti kalau ada yang terkena gangguan di otaknya, di kemampuan akalnya, maka sebagian tanggung jawab agama tidak terkena padanya. Nanti memang agak rumit ini, tapi intinya ada hal-hal yang memang bisa terkurangi tanggung jawabnya karena ketidakmampuan akal. Umumnya dia safih tadi, oh karena safih dia nggak mampu membelanjakan harta dengan baik, maka tidak boleh ada akad jual beli kecuali atas izin, kecuali yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Dia dapat hadiah, oh boleh. Umumnya Mas Tio ketemu sama temennya itu mohon maaf safih, udah gede sih 30 tahun, bahkan sudah beristri, sudah beranak, tapi safih, bisa gak? Bisa. Lalu Mas Tio ngasih buku ke dia, boleh gak? Sah gak pemberian itu? Sah. Yang gak boleh adalah dia ngasih orang, wong safih, karena punya dia ke orang, berarti punya orang lain. Ini aku tadi nemu buku nih, ini untuk kamu loh. Gak boleh. Kenapa? Karena dia mengurusan itu sampai. Tapi kalau yang bermanfaat bagi dia, ulama mengatakan boleh. Tapi yang mengurangi kemanfaatan dari miliknya atau yang berkaitan dengan harta orang lain yang dia berikan ke orang lain, itu harus atas izin wali. Ya, itu menarik kan dibahas. Ada nggak di kampung-kampung? Ada, di kampung saya ada. Orang udah gede. Orang dulu dia itu seadik saya, berarti usianya sekarang 30-an tahun. Mungkin 39 mungkin, kalau adik saya 39. Itu masya Allah, gede, tapi ya safi. Sholat ya bisa, makan apalagi. Dia ngerti makanan enak, minumannya itu ngerti. Duit ngerti, tapi kalau membelanjakan harta, oh ya pokoknya bisa-bisa. Maka masih naqis, masih kurang, nanti sempurnanya ketika balik. Pada usia 6 atau 7 tahun, anak sudah mencapai tamyiz. Maka ini adim al-ahdiyah, yaitu kemampuan atau kecakapan untuk bertindak secara hukum dan melaksanakan sebagian tanggung jawab, beban taklif. Oh, maaf tidak ada kemampuan ini, saya kok jadi kebingungan. Jadi ada anak usia 6 atau 7 tahun kok belum bisa memenuhi tanggung jawabnya, maka disebut al-adim al-ahdiyah. Kenapa ini terjadi? Lemahnya pengasuhan, berarti peran ibu, peran bapaknya itu tidak sempurna. Rasul gambarkan dengan kalimat sangat indah. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Anak-anak ini dibikin tidak sesuai dengan Islam lagi. Maka kata ulama, berarti fitrah itu Islam. Dinul Islam itu fitrah. Lah anak-anak 2 tahun diajari nonton Tom and Jerry, diajari mengidolakan The Avengers, Batman, Superman, ya error. Dia anggap bahwa sekeren-keren lelaki adalah Superman, wow. Secantik-cantik wanita adalah Wonder Woman atau Catwoman. Jadi dia kucing, nanti dia punya cita-cita jadi Catman, wow. Jadi dia digigit kucing, jadi biar. Itu kan error, kenapa? Karena orang tuanya sendiri yang mengajarkannya. Jadi kisah-kisah fiksi tanpa landasan riset syar'i yang benar itu bahaya. Maka
sangat tidak dianjurkan menontonkan banyak fiksi, membelikan buku-buku fiksi untuk anak-anak usia sebelum tamatis. Karena ini menjadi merusak pola pikirnya. Mana yang bahaya, mana yang enggak? Coba anak nonton Tom and Jerry. Dia lihat Tom itu dipukulin terus tapi tetap besok hidup lagi. Besok bisa lari-lari lagi. Besok bisa makan-makan lagi si Tom ini. Apa yang terjadi? Anak rusak pola pikirnya. Oh, berarti mukul kucing itu enggak apa-apa. Itu buktinya diajar. Nanti dia paling hidup lagi. Error kan? Atau dia lihat Superman terbang. Ini pernah kejadian di Jepang. Ada anak beli kostum Superman, naik ke atas dia terbang. Ya mati. Jatuh, mati. Kenapa? Ya itu merusak. Coba bayangkan. Apa enggak horor itu? Mereka besok, maka mbak-mbak mas-mas yang masih menyimpan film The Avengers masih ada, segera dihapus. Film-film error segera dihapus. Ada yang anu, ada yang suka drakor, ya. Yang suka drakor. Tapi kalau nggak ada yang senyum berarti moga-moga nggak ada yang suka drakor di sini ya. Nah itu dihapus. Kecuali yang basisnya benar diterima oleh agama ini. Biasanya ada film-film sejarah yang itu bisa kita ambil pelajaran. Tapi kalau sudah fiksi, off. Ya. Oke. Ini yang tadi saya sebutkan. Maka 7 tahun sudah memajiskan, maka kemudian dididik sungguh-sungguh. Nanti harusnya 10 tahun beres. Kalau 10 tahun belum beres, baru boleh ada pemukulan. Yaitu ketika anak sudah dididik, sudah diarahkan, dia sudah paham semuanya. Terus sengaja nggak sholat. Kita ingat, itu pun mukulnya bukan mukul marah. Ada syarat yang sangat ketat dari kalangan ulama. Itu pukulan pendidikan, bukan amarah, bukan balas dendam, bukan pelampiasan, bukan. Dan begitu si bapak, si ibu mukulnya marah, nggak boleh, dia harus berhenti. Karena nggak boleh menghukum anak. Ini bukan menghukum sebenarnya. Ini adalah pukulan pendidikan. Syaratnya sangat ketat, dilakukan bil birifti, dengan lembut. Nah, bapak itu sayang sama kamu. Maka bapak gak pengen kamu besok dibakar neraka. Maka bapak memukulmu karena apa? Allah perintah Rasulullah. Pukulannya sakit, tapi kita gak sayangi bapak sama kamu. Pukul, pak. Anak nangis kita belum. Semoga kamu ingat ya, sakitnya pukulan ini. Mulai hari ini jangan tinggalkan lagi sholat. Saya penuh ketemu banyak mahasiswa termasuk di kampus dekatnya masjid ini. Saya tanya, kan Islam? Ya oke, okay. Ini kan Islam semua ya. Saya tanya, siapa yang pernah sengaja tidak sholat semenjak usia 10 tahun? Nah, hampir 70%, 80%. Dan gak pernah dipukul. Gak pernah dipukul? Nah sini. Sekarang gimana? Bisa tunjukkan dalilnya, harusnya dipukul. Nah, sekarang saya mewakili orang tua mau memukulmu. Ayo, tangan. Jadi saya mukul dan sakit, saya mukulmu. Sengaja. Sakit gak? Sakit. Ketahuilah, itu lebih baik daripada kamu dipukul di neraka. Tapi ya pukulnya juga gak boleh begini. Tapi juga gak boleh begini, pura-pura. Gak boleh. Nanti anak jadi, oh ternyata dipukul gak apa-apa, bawa benar bahaya. Rusak akalnya anak nanti. Mukulnya biasanya begini. Dan nanti ada alat pukulnya, syaratnya begini. Jadi cara memukulnya, kemudian alat pukulnya, bagian yang dipukul, jumlahnya itu sudah diatur oleh para ulama. Masya Allah. Kenapa? Karena memang ini bukan untuk menghinakan anak. Ini untuk memuliakan anak, mengembalikan dia kepada fitrah, kepada iman dan Islamnya. Clear ya? Nah ini karena agak banyak yang besok lah dibahas khusus. Sekarang bukan saatnya bahas tamis banyak-banyak, apalagi amrod. Nah, ini yang diminta oleh panitia. Jam 10. Kompet cukup. Oh, ini ada kopi. Bapak banyak kopi sama bahasan kita. Oh, kalau orang yang belajar Quran ngerti ada masa anak-anak disebut masa dhofan, ada masa muda disebut masa kekuatan.
dan ada masa tua disebut dha'fan wa syaibah, lemah dan beruban. Yang saya bawa ini karena teman-teman ngomongin matang loh. Maka masa kopi itu kohwa dari kata kuwa. Nyambung? Jadi kalau mau jadi anak yang kuat tuh suka kopi ya. Tapi kopi asri, jangan kopi saset. Ini nanti hadiah. Ini dari Enraikan, satu kawasan di Sulawesi yang milik muslim. Masya Allah. Maka ini dari santri kami beli ya. Aslinya sih Enraikannya itu, cuma sajadah itu yang bikin, yang ngemas itu teman-teman kok sajadah. Oke, taklif. Apa itu taklif? Dari kata mukallaf, jadi taklif itu tak, kap, lam, ya, fa, taklif. Bebanan syariat yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim berakal, orangnya disebut mukallaf. Jadi ini tanggung jawab syariat yang harus dilaksanakan setiap muslim yang berakal. Jadi syaratnya dia berakal itu dari mana? Baligh. Jadi sekali lagi, perkembangan akal itu nggak kelihatan. Ya kan nggak bisa dibongkar ya. Oh, otaknya sudah matang nih, kayak tanaman, enggak. Maka ukurannya adalah tanda fisik. Apa itu? Laki-laki mimpi keluar mani. Kalau kata mimpi basah itu memang agak merepotin. Mimpi basah, ngompol juga mimpi basah. Tapi mimpi keluar mani. Kemudian perempuan darah haid, keluar darah haid. Dengan tanda itu dianggap akalnya sudah mencapai tanda kutip sempurna sebagai mukallaf. Kalau itu belum tercapai, maka nanti dengan ukuran usia, yaitu 15 tahun. Pada fase ini harusnya anak punya saya atau punya situ. Ini kabarnya berubah. Yes, anggap aja ada tulisannya. Seseorang harusnya memiliki ahliyah, kecakapan ada kamilah, kemampuan ada itu melakukannya, kemampuan melakukan sesuatu secara sempurna. Maksudnya apa? Tanggung jawab agama, kemampuan, kecakapan untuk bertindak melakukan sesuatu dengan hukum syariat. Sekaligus juga membelanjakan harta. Harusnya gitu. Jadi harusnya ketika orang itu baligh, itu dia selain mampu melaksanakan tanggung jawab agama, oh sudah sholat dengan benar, nanti bisa puasa Ramadan dengan benar. Kemudian dia kalau dapat harta, dia bisa tasarufkan, bisa belanjakan dengan benar. Harusnya begitu. Maka disebut al-kamilah, ada kamilah, sudah sempurna harusnya. Clear ya, ini standar idealnya. Sudah kebayang kan, berarti apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak ini? Ya harusnya diajari tanggung jawab agama, disiapkan mentalnya, ditanamkan kecintaan kepada agama ini. Bahwa tidak ada, Allah itu inti dasarnya perintah Allah itu tidak mungkin mencelakakan, pasti. Pokoknya apapun yang Allah perintahkan itu pasti bermanfaat, pasti membawa maslahat fid dunia wal akhirah. Pasti. Begitu orang meragukan ini berarti imannya bermasalah. Wong yang bikin kita ini Allah, yang bikin bumi ini Allah. Makanya orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu buat saya nggak masalah. Lalu dia itu kalau lihat handphone, kemudian dibilang, handphone itu tiba-tiba ada. Kok bisa? Pokoknya tiba-tiba ada. Nggak mungkin pasti ada yang bikin. Enggak, tiba-tiba itu ada. Aku nemu di rumah, tiba-tiba sudah ada. Logis nggak? Kok tiba-tiba dia bilang, bumi ini nggak ada yang nyiptakan, tiba-tiba ada. Lu bro, kamu handphone kecil aja nggak percaya kalau tiba-tiba ada. Lu kamu kok bisa bilang bumi tiba-tiba ada? Nggak punya otak kamu ya? Kan nggak logis sekali kan? Dia barang-barang ini dia anggap ada yang membuat. Lah kok bumi yang lebih besar, langit yang lebih luas, gunung yang lebih gagah, itu enggak ada yang buat. Kan enggak logis. Jaga semung bawa golok.
Nah, lanjutkan saja dulu ya. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa semua tanggung jawab yang Allah berikan, yang diwajib-wajib tadi itu, oh begitu orang sudah baligh, sholat lima waktu, dan seterusnya, itu pasti membawa kebaikan. Apa? Pasti. Clear ya? Oleh karena itu, mukallaf ini ditandai kemampuan berpikir yang matang. Harusnya, begitu orang sudah baligh, itu dia memiliki kemampuan berpikir yang matang, mendalam di atas dasar yang kuat dan jelas, yaitu dalam urusan agama. Oh, agama ini pasti membawa manfaat. Perintah Allah pasti membawa maslahat. Kalau ada larangan Allah, pasti ada. Kalau ada sesuatu yang dilarang Allah, pasti membawa mudharat. Pasti. Babi dilarang, pasti membawa mudharat. Dan dulu ada flu babi lah, ada penyakit aneh-aneh itu dari babi. Oh, babi itu, saya kok ingat babi, tadi lewat itu ada orang yang mengeluarkan babi dari kandangnya itu dijual. Na'udzubillah min dzalik. Terus saya lihat ini pasti ada yang wajahnya kayak babi. Pasti kan ada juragannya kan. Ah, yang ini yang wajahnya kayak babi itu. Tadi teman saya itu orang dosen farmasi itu mengatakan, jadi orang-orang yang suka makan babi, itu wajahnya mohon maaf, mirip babi, perilakunya mirip babi. Saya enggak tahu ya. Mungkin memang apa yang kita makan itu mempengaruhi kita kan. Ini yang bilang gak main-main, dokter farmasi UGM yang dia meyakini bahwa ya dia yang dimakan itu makan itu masuk itu tadi. Perilakunya juga mirip babi ya. Ada yang orang suka makan babi itu, mohon maaf, di kampung itu tampak bloon kayak babi itu. Nah, untuk bilang, karena babi itu yang apa-apa dimakan. Anaknya aja kalau gak ada makanan, dimakan. Di Meksiko pernah ada yang rekam, kurang kerjaan, tapi ya kurang ajar. Itu sama-sama mafianya Meksiko itu namanya apa? Pokoknya premannya Meksiko, bunuh-bunuhan. Lalu satu yang luka parah itu udah nggak bisa ngapa, masih hidup itu dilempar ke kandang babi, lalu di video sama dia dimakan hidup-hidup oleh babi itu, menjijikkan. Lah, ya gampang banget bagi polisi tuh. Jadi siapa yang membunuh orang ini? Ya ada videonya. Di orang ini, jadi ketangkepnya gara-gara videonya itu ketahuan di HP-nya. Na'udzubillah min dzalik. Emang orang kalau gendeng itu kayak gitu. Itu sama-sama memakan babi. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, mukallaf inilah yang disebut baligh. Harusnya ada juga sifat rasyid. Rasyid ini tanda langsungnya adalah kaitannya dengan membelanjakan harta dengan baik. Ngerti mana bermanfaat, mana enggak, mana yang penting daripada yang tidak penting. Maka bisa jadi hari ini kalau kita sudah online, kok kemudian kita membelanjakannya enggak bijaksana, walaupun usianya sudah senior, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, itu kalau dia tidak pandai membelanjakan harta di dunia online sekalipun, maka dia tidak disebut rasyid atau rasyidah. Oke. Maka standarnya baligh ini, ingatkan sekali lagi, itu dicapai begitu anak mengalami mimpi basah atau bagi perempuan mens atau keluar darah haid. Udah kebayang nih? Kalau begini ini, udah kebayang nggak? Harusnya apa yang harus kita lakukan dengan anak-anak kita ini? Apa harusnya kurikulum TK-nya? Apa harusnya kurikulum PAUD-nya? Apa harusnya kurikulum MI SD-nya? Apa kurikulum SMP-nya? Karena kalau betul baligh hari ini itu bisa terjadi di kelas 3 atau 4 SD. Ini yang saya temui. Jadi saya suatu kali dicurhati sama guru-guru SD, lapatan. Anak kami ini banyak yang sudah baligh. Yang perempuan bahkan kelas 3, sebagian sudah keluar darah haid, sudah baligh juga. Yang laki-laki kelas 5 ada, tapi pada enggak ngerti cara sholat yang benar. Wow. Awalnya cuma cara sholat, akhirnya ngisi di sana, dikumpulkan. Khusus yang laki-laki, yang perempuan nanti diberi materi khusus oleh ustazah yang memahami itu. Saya diminta untuk ngomong sebentar lah tentang
Setelah itu, ya saya sih dalam forum saya nerangkan tata cara mandinya ya, mandi junub ya. Kan kalau balik, kalau keluar darah, kalau keluar darah maupun keluar mimpi, kan harus mandi kan? Mohon maaf, saya pernah ketemu mahasiswa usgur dewa itu. Nggak bisa mandi junub benar-benar. Nah kamu kalau mandi gimana? Ya katanya mandi besar ya, saya mandi aja. Semua dibasahi dulu. Terus caranya gimana? Ya nggak tahu pokoknya, semua dibasahi. Tadi tata cara mandi junub sebagai juga nggak paham. Mohon maaf, yang gini paham semua ya? Alhamdulillah, yang paham nanti tanya. Yang paham. Mas-mas, aman ya? Nanti tanya Mas Tio. Nah, dari sini sekali lagi ada hal yang sangat serius yang harus kita lakukan untuk menyiapkan anak menyambut usia baligh. Nah, ada enggak yang kayak gini? Sudah keluar darah haid. Sudah mimpi dengan keluar mani. Tapi belum. Kan sudah baligh otomatis. Tapi belum siap tak kena tanggung jawab agama. Ada enggak? Ada, Pak. Banyak. Banyak. Oke. Anak otomatis baligh kalau apa? Keluar haid atau mimpi dengan keluar mani. Clear ya? Otomatis baligh. Intaha wasola. Habis masa anak-anaknya, nyampe di masa tanggung jawabnya. Siap gak siap? Iya, Pak. Sepuluh tahun ada anak perempuan keluar darah. 11 tahun ada anak laki-laki mimpi dengan keluar mani. Banyak gak ya kayak gitu sekarang? Banyak. Siap gak dia? Siap gak? Buahnya. Apa banyaknya? Buahnya. Taruhlah mamanya, ini nanti teman-teman Sakin Akademi kan di sini ada banyak SD ya. Oh, kalau mau lebih mantap itu SMP langsung. Cari SMP terdekat. Otomatis kan sudah hampir semuanya balik. Hampir semuanya. Ya ada beberapa yang tidak. Saya kemarin menemui satu SMP itu, siapa yang belum keluar darah haid, ada beberapa yang anak-anak. Tapi sangat sedikit. Coba tanya ke mereka tentang tanggung jawab agama. Banyak yang enggak tahu. Padahal yang saya datangi itu bukan SMP negeri saja. SMP Islam. Dan SMP Islam bukan SMP Islam yang cek-cek. SMP Islam terkenal di negeri ini maupun di provinsi. Nah, kalau kota enggak cukup, provinsi. Tapi begitulah. Nah, apa yang terjadi? Karena dia tidak memperoleh bekal yang memadai, mencukupi dari proses pengasuhan maupun tarbiyah, pendidikan dari orang tuanya. Tarbiyah ini tahapan demi tahapan pendidikan yang sampai detail 24 jam dari orang tua. Sehingga di periode ini sesungguhnya masih di tingkat ahliyah, al-adab, nakisah, sudah kurang. Padahal harusnya kamilah, harusnya sudah sempurna, sudah beres. Tapi kenapa kok masih nakisah? Karena ada masalah pada pengasuhannya dan pendidikannya. Baik, kalau itu sekolah, berarti sekolah terlibat, madrasah terlibat. Nanti Shantut mengatakan ada, ini saya bawa bukunya. Shantut mengatakan ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam urusan pendidik ini. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga, kemudian masjid, kemudian nanti ada mana ini? Oh, sekolah, tapi sini enggak dibahas banyak, madrasah. Judulnya ini mendidik anak laki-laki. Judulnya agak salah karena judul buku aslinya Tarbiyah Syababul Muslim, mendidik muda-mudi muslim. Jadi laki perempuan bagus. Monggo silakan dibeli. Nanti bahasanya bukan hanya anak laki-laki bukan. Oke. Harusnya beres. Tetapi begitu pengasuhan dan pendidikannya bermasalah, bahaya. Maka ada namanya awarid al-ahliyah. Apa sih yang bikin orang itu enggak matang? Kenapa kok harusnya matang kok enggak matang?
Harusnya ready kok nggak ready. Harusnya siap kok nggak siap. Kenapa? Ya itu karena ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak dapat menunaikan taklifnya, tanggung jawab syariatnya, sebagian atau seluruhnya. Mengurangi kemampuan sehingga lemah dalam melaksanakan ataupun menghilangkannya sehingga dia masih termasuk adim al-ahliyah. Jadi karena ada hambatan-hambatan. Bahasa psikologinya kan? Ini juga psikologi. Coba pakai bahasa Arab. Ini mental blocking, psychological blocking. Ada hambatan-hambatan. Yang pertama, hambatan samawiyah. Jadi ada orang yang harusnya matang, kok gak matang? Harusnya mukallaf, kok gak siap terkena tanggung jawab? Karena ada hambatan samawiyah. Apa hambatan samawiyah? Nanti kita bahas, ada juga hambatan muktasab. Hambatan samawiyah itu hambatan yang sudah ditetapkan dari langit. Bisa meneh. Kemudian ada hambatan muktasabah, yaitu penghalang yang merupakan akibat dari usaha atau karena lemahnya usaha maupun cara yang salah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala ampuni segala kesalahan kita. Termasuk yang ngomong ini, saya juga merasakan bahwa anak baru 4, tapi lihat anak-anak saya itu kadang masih merasakan, ya Allah, saya dulu namanya belum 10 tahun saya pukul, saking mukulnya sih cuma katanya cuma gini, tetap salah. Wong memarahinya aja gak boleh. Ayo, sholat, itu kan gak boleh. Sebelum 10 tahun, lah kok saya dulu melakukannya juga ya. Jadi ada hambatan samawiyah, ada hambatan muktasabah. Loh, kok sudah terima kasih? Saya harus buka kitab ini dan boleh. Sampai di sini ada. Nah, saya bacakan hambatan samawiyahnya. Kitabnya ini ya. Kalau ada yang mau beli, sangat sangat disarankan beli. Saya punya 2 ini. Tapi karena sangat berharganya, saya nggak akan berikan hadiah lagi ke orang lain. Saya belinya dulu 3 masalahnya. Dan saya kasihkan 1. Ini yang satu saya cari-cari belum ketemu ini. Ini kalau kosong kayak gini itu tanda mau saya hadiahkan biasanya. Tapi hadiahkan ke istri saya sendiri aja deh. Wah, dan ini sangat. Coba kalau mudah mendapatkannya gitu, saya akan ini harus pesen nih. Pesen mikir ini cetakannya Pustaka Firdaus. Ya, jarang tapi masih bisa dibeli. Khusus untuk buku ini Pustaka Firdaus masih sangat sering mencetak. Karena ini buku yang dianggap paling kredibel dalam membahas usul fikih berbahasa Indonesia dengan terjemahan yang sangat baik. Nanti babnya di agak akhir, yaitu bab mahkum alaih, bab tentang subjek hukum. Oke. Saya akan terangkan beberapa di antaranya yang belum sempat saya ketik di sini. Nanti setelah itu secara singkat saya akan tunjukkan ke teman-teman beberapa istilah yang akrab dengan kematangan baik dalam Quran maupun dalam hadis. Jadi hambatan-hambatan itu terjadi, contohnya al-awarid samawiyah, itu contohnya apa yang dari tetapan Allah? Gila. Kemudian lahir dungu, jadi kemampuan otaknya memang terbatas. Lalu kena penyakit ayan. Ayan ini ada juga yang mengatakan istilahnya majnunun. Jadi kemampuan akalnya itu tertutupi. Bisa karena jin, bisa juga karena memang kemampuan otak yang terbatas. Kemudian lupa. Itu juga masuk dalam kategori yang makfu. Memangnya orang lagi puasa. Oh, puasa hari pertama pernah enggak ngalami kalau lupa puasa? Terus sudah minum, sudah makan, sudah kenyang, sudah greget. Begitu greget dia ingat, astagfirullahaladzim. Kan saya puasa, alhamdulillah. Rizqum minallah, wafatum qarib. Kemudian tidur. Ketiduran itu bukan tidur dalam makna sengaja tidur ya, tetapi ketiduran atau tidur lalu sampai batas waktu yang harusnya dia tunaikan kok lewat. Ya berarti itu awarid samawiyah yang dimaafkan. Kemudian ada awarid muktasabah yang juga disebut ghairu.
samawiyah, selain yang samawiyah. Itu yang pertama adalah dari diri sendiri, dan yang kedua dari orang lain. Loh, dari diri sendiri ada, pada bodoh gak gelem sinau. Itu awarit. Mau nek sinau agama, aku ndak kena tanggung jawab. Padahal orang itu kalau gak mau belajar, sehingga dia bodoh dalam satu hal, dia tetap terkena. Maka kita diperintah oleh Allah setiap sholat baca Al-Fatihah, doanya begitu. Khairil maghdubi alaihim, ini yang dimurkai. Waladhdallin, ini yang bodoh, yang gak mau belajar tapi tetap ngamal, gak bisa. Coba mbak-mbak, mas-mas nanti pulang dari mas kamu GM itu matanya ditutup. Dafal kan rumahnya, jalan rumahnya matanya ditutup. Apa yang terjadi? Ya nabrak-nabrak, repoti banyak orang. Kemudian mabuk. Sengaja mabuk itu jelas kesalahan diri sendiri. Tahu kalau mabuk itu, minuman keras itu merusak akal. Lah kok diminum? Kemudian ternyata ada juga bentuk yang lain yang mirip lupa, yaitu alfa, mungkin maksudnya lalai. Lalai dari kudune iki, wah tahu kalau nanti saya itu tidurnya jam sekian, kok kelewatan nanti bisa apa namanya, wah enggak dapat ini salatnya. Mamanya mau maghrib, tidur jam 5:30. Wah, kurang ajar tuh itu. Karena ada orang-orang yang na'udzubillah min dzalik itu melompatnya di, ya di kota ini juga ada yang cerita teman saya itu gitu. Jadi dia lek-lekan sampai jam 3:30, terus dia bilang, ojo mbok tangengke. Wah, sengaja. Lo kenapa? Wah, lek kalau tidur kan anu, tidur sampai zuhur kan aku nggak wajib sholat subuh. Gendeng juga ya. Ya ini mungkin yang dimaksud alfa di situ bisa tidak ada yang seperti itu. Allah alam bisa. Yang dari orang lain apa? Awal dari orang lain dipaksa. Contohnya puasa, tapi dia tinggal di umumnya kisah yang disampaikan oleh teman-teman di waktu masuk ke Xinjiang itu orang-orang Muslim itu dipaksa tidak puasa. Jadi ketika ditanya, puasa nggak pak? Orang Uyghur langsung dia begini. Pakai ngomong dia, karena begitu ada pertanyaan itu yang awalnya mungkin dia puasa, dia harus nggak puasa, karena di setiap taksi itu ada kameranya yang tidak boleh satupun muslim ikhur faat saat itu ya, sekarang juga mungkin lebih parah ya, puasa nggak boleh, jenggotan aja, saya tadi niat mau pakai kopiah ikhur, cuma kok gimana ya nggak jadi. Untuk mengingatkan diri kita bahwa hari ini ada puluhan juta muslimin Uyghur masih ada dalam genggam konsentrasi, dan Allah Ta'ala balas dengan tuntas. Di Wuhan ada 60 juta masuk dalam kem kem apa namanya itu? Kem apa? Isolasi ya? Ya mirip anu lah, mirip isolasi itu kan, diisolasi dia. La haula wala quwwata illa billah. Dipaksa, begitu ya. Tapi kita nggak akan bahas banyak, karena pembahasannya kematangan. Saya ingin kenalkan teman-teman semua dengan beberapa istilah kematangan di dalam Islam. Muka-muka. Kita kenalan dulu istilah-istilahnya. Dicatat boleh, di foto boleh, diingat lebih bagus ya. Oh, tambah bingung nanti ya. Oke, ada masa anak-anak. Ini beberapa istilah yang nanti kita akan ketemu. Ada sobiyun, ada tiflun, ada ghulam, ada waladun, ada nanti juga ada ibnun, ibnatun sebenarnya, ada mayaza, tamjiz yang tadi kita bahas, ada amrod dari kata marodah. Tetap saya masukkan karena ada beberapa yang menulis ini, walaupun ini kita cari di kitab-kitab usul fikih dan pendidikan anak hampir enggak ada.
Walat ini juga kadang untuk yang gede-gede. Jadi walaupun gede, saya itu teman-teman, ya walat. Tangan. Gulam juga begitu. Ya gulam. Padahal saya udah gede kayak gini dipanggil gulam. Kenapa? Karena yang manggil simbah-simbah. Jadi gulam, walat itu seringkali juga dipakai untuk anak yang sudah besar. Masa anak-anak yang sering dipakai itu yang paling sering sobiyun wa tiflun. Sobiyun itu untuk bayi yang lahir, bayi. Kalau belum lahir namanya apa? Janin. Dari kata janna ya junnum, sesuatu yang masih ada, masih tertutupi. Makanya kebun disebut janna karena kebunnya dalamnya tertutupi oleh ribunya dedaunan. Maka surga disebut jannah juga karena surga belum kelihatan. Kalau jin disebut jin. Al-jinnu. Kenapa? Tidak kelihatan. Mohon maaf, ada yang bisa lihat jin? Kalau ada yang bisa lihat jin, berarti Anda majnunun, Anda kena jin. Anda harus meruqyah syar'iyyah diri Anda. Meninggalkan amalan-amalan yang membahayakan. Karena saya pernah ngisi satu acara itu, ternyata anak kecil sama bapaknya, Pak ya, semuanya bisa lihat jin. Jadi waktu doa bersama itu, kami baca Al-Fatihah itu kata, jadi waktu Ustaz ngajak baca Al-Fatihah, itu kerajaan jin depan situ goyang, rame, ribut. Saya ikut deg-degan juga. Wajar tuh ya. Oh itu cuma sebenarnya gitu. Padahal saya diminta rutin di situ. Kerjaannya apa? Ya kerjaannya ngasih motivasi plus doa bersama. Jadi karena setiap kami doa bersama, mesti goncang. Katanya, saya juga alhamdulillah gak mendengar suaranya. Kalau mendengar suaranya malah ke pikirannya. Tapi si anak ini begitu doa bersama gak berani mandang ke sana. Karena ramai ribut sekali. Ya sebenarnya kalau berani doain terus nanti lama-lama jinnya nyingkir atau bahkan masuk Islam dengan izin Allah Ta'ala. Sabiyun tiflun, ini yang paling umum. Walaupun ada juga yang mengatakan fase anak, fase ghulumiyah. Di dalam Al-Quran, ghulam itu jamaknya ghilman, digambarkan sebagai anak-anak kecil, anak-anak muda yang menjadi pembantu di surga. Ah, sebentar. Saya harus meralat. Di jannah. Karena kemarin kami bertiga dengan dua, saya dan dua ustaz senior itu penasaran. Sebenarnya surga itu maknanya apa? What is surga? Surga dari kata svarga. Kemudian dipakai suarko. Dan ternyata maknanya menurut orang Hindu, surga atau svarga atau suarga itu adalah tempat penampungan orang-orang yang berbuat baik di dunia sebelum dia, ini tempat sementara. Tempat sementara menampung orang-orang yang berbuat baik di dunia sebelum dia moksa. Pertanyaannya, apakah jannah yang kita maksudkan begitu? Jannah itu khalidina fiha abada. Nyambung kan? Jadi konsep surga dengan konsep jannah ternyata beda. Makanya saya mohon doanya, moga-moga kalau saya kok suatu kali ngomong surga ya harus saya ralat. Sejauh kami ketahui, konsep surga itu beda sama konsep jannah. Maka yang lebih cocok menyebutnya jannah, bukan surga. Nah, makanya saya menunjukkan istilah-istilah ini agar nanti kita paham. Karena begitu kita masuk ke matangan, kita ketemu sama istilah yang sering disalahpahami. Di terjemahan-terjemahan Arab, maksudnya orang Arab menerjemahkan konsep psikologi, itu remaja disebut murahiq. Ini yang membahas satu di antaranya kitab ini. Murahiq dia dengan jelas menyebut konsep remaja. Enggak ada fase remaja dalam Islam. Murahiq itu enggak ada dalam Islam. Itu ada bila terjadi kesalahan pendidikan dan pengasuhan. Murahiq itu artinya kan orang yang tergoncang, gam, bimbang, galau, mirip seperti konsep remaja. Teenage, adolescence, yaitu fase madness, sebagian psikolog mengatakan begitu, fase storm and stress. Konon yang pertama kali mengeluncurkannya adalah Profesor Dr. Grenfell Stanley Hall, psikoanalis, muridnya Freud.
dialah yang mengundang Freud. Ada dalam catatan, seingat saya hanya satu kali Freud itu ke Amerika Serikat atas undangan Grenfell Stanley Hall. Grenfell Stanley Hall inilah yang membuat American Journal of Psychology. Dialah yang membuat asosiasi psikolog, American Psychological Association, dan dia dulu mendirikan satu kampus namanya Clark University. Jadi kalau Sakinah Academy mau kuat, sudah bikin akademi kan, anggaplah kampus gitu ya. Kemudian yang kedua, harus bikin komunitas yang ahli dalam, orang-orang yang dianggap ahli dalam urusan Islamic Family. Kemudian yang ketiga, harus membuat jurnal atau buletin yang memang publikasi yang ilmiah. Berdasar apa? Ya, namanya Islamic Family. Berdasar ini. Atau kalau saya ngajari beberapa adik-adik saya, udah ambil aja buku para ulama, kemudian kita teliti. Momennya waktu itu neliti tentang konsep murabbi najih, pendidik yang sukses itu kayak apa. Sudah, ambil saja dari buku Al-Mu'alim Al-Awal, karya Fuad Asyalhu, yang terjemahan. Dibahas ini, lalu dibandingkan dengan konsep-konsep pendidik sukses menurut buku-buku yang lain. Jadi satu konsep pendidik sukses menurut Islam, rujukannya kitab ini. Nah, ini dipakai untuk masa remaja yang oleh para pakar ditolak, tetapi oleh orang-orang barat itu diterima. Namanya masa muda itu harus galau, harus gelisah, betul ya? Saya mau tanya ibu-ibu, bapak, siapa yang sering galau, angkat tangan. Kita merasa enggak? Mbak-mbak ini merasa enggak normal? Galau itu normal? Oh, sebentar. Galau apa gelisah? Apa bedanya gelisah sama galau? Buka kamus. Galau itu aslinya untuk pikiran. Pikiranku galau. Gelisah itu untuk perasaan. Perasaanku gelisah. Jadi bukan hatiku lagi galau, gak cocok. Hatiku sedang gelisah, pikiranku ikut galau. Nah, cocok. Ya, kalau masalah dirubah sama KBB ya mungkin juga, tapi kalau awalnya itu galau itu untuk pikiran. Oke. Nah, rohako, murohi, teenage, remaja itu dianggap oleh para pakar psikologi ini masa galau. Masa anak-anak galau. Kapan itu? Biasanya maka di dulunya gak ada SMP, gak ada namanya SMP itu gak ada. Tetapi karena munculnya teori-teori, konsep-konsep yang mengatakan bahwa dari anak-anak menuju kematangan itu nanti ada situasi childish-nya. Anak-anak yang masih seperti, sudah gede badannya tapi masih kayak anak-anak, maka perlu pendidikan khusus, pendidikan untuk anak-anak galau. Maka dibuatlah satu di antara yang namanya Junior High School. High school tapi junior. Maka nanti ada senior high school. Sudah mulai kebayang ya, errornya di mana ini. Maka nanti sempat ditolak oleh seorang ibu namanya Bu Barbara. Siapa itu? Yang sosiolog. Risetnya tahun 1928. 1928 dia tinggal di Kepulauan Samoa selama 4 tahun. Dan dia tunjukkan mungkin 4 tahun sebelumnya ya. Lalu dia rilis risetnya, dia tidak temukan remaja galau. Nah ini mah cocok dengan Islam. Kenapa? 10 tahun sudah diajari tanggung jawab. Yang putri ngurusi rumah tangga, yang laki-laki cocok tanam, peternak. 12 tahun sudah matang, 2 tahun pendidikan kan serius sudah beres. 15 tahun hampir tidak ada yang tidak menikah. Begitu Mas Yon. Dan nikah otomatis. Kalau Mas Yon ini kan ada awaretnya. Mungkin sama biar juga awaret.